Natalie Holscher kembali disorot usai terpergok gandeng cowok baru. Hal ini terekam rekan media ketika Natalie Holscher keluar dari salah satu lokasi acara. Video Natalie Holscher digandeng cowok bertubuh besar telah tersebar di media sosial. Namun belum diketahui pasti identitas dari pria yang menggandengnya untuk masuk ke dalam mobil. Kali ini, ia bersyukur lantaran bisa berlebaran bersama adik-adiknya. Bisa lebaran bareng adik-adik kalau tahun kemarin berdua aja sama Azam, katanya. Ia juga menyebut jika putranya akan menyempatkan waktu berlebaran dengan ayah kandungnya, Sule. Nanti mau dijemput Kang Sule juga, kata dia saat menaiki mobilnya.